Buletin Didik 23 April bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aidilfitri pasti dinantikan semua selepas sebulan umat Islam berpuasa sepanjang Ramadan. Sempena Aidilfitri dan cuti sekolah, ada cara tersendiri yang dilakukan warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Engku Hussein, Semenyih, Selangor. Dengan ini saya umumkan cuti hari raya diawalkan. Kemeriahan kehadiran Syawal disambut dengan melakukan rakaman takbir raya yang diterajui Pengetua SMK Engku Hussein, Semenyih, Rizal Uzair. Rakaman dibuat selepas majlis khatam Al-Quran yang membabitkan 32 pelajar dan penyerahan sumbangan hari raya kepada 400 pelajar asnaf. Menambah meriah kehadiran Syawal, hasil idea kreatif guru-guru, mereka turut membuat video klip sebagai kenang-kenangan. Ia sebagai penutup program sepanjang Ramadan yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam SMK Engku Hussein yang dibantu Unit Hal Ehwal Murid. SMK Engku Hussein adalah sekolah dua sesi yang merangkumi 3,200 pelajar dan 163 guru. Antara keistimewaan sekolah ini ialah ia memiliki pasukan gamelan dan pengangkap yang disegani di Selangor. Ilmu yang dituntut tidak disia-siakan. Sekumpulan pelatih Giat Mara di Perlis menggunakan pelbagai kemahiran bagi mencari rezeki tambahan sempena Aidilfitri. Melaluinya, ilmu keusahawanan turut dapat dipelajari. Mereka terdiri daripada pelatih Giat Mara Kangar, Arau dan Padang Besar yang membuka buf bis raya di hadapan sebuah pasaraya di Kangar. Pelbagai jualan dan perkhidmatan ditawarkan, antaranya baju dan tudung yang dijahit sendiri, kuih raya hasil air tangan pelatih kursus masakan dan pramusaji, serta perkhidmatan membaiki telefon dan rawatan kuku. Kita nak latih mereka bagi jadi usahawan. Usahawan ni ada termasuk dalam diorang punya modul. So kita latihlah diorang macam mana diorang nak menjual nanti bila dah lepasan pelatih, diorang keluar nanti diorang jadi usahawannya biarlah. Macam mana sekarang kita latih pun dah okey. Jualan pelbagai fesyen baju berjalan rancak dengan harga yang ditawarkan begitu murah, cuma RM30 dan ke bawah. Manakala pelbagai perkhidmatan yang mereka tawarkan bermula dengan harga serendah RM3 sahaja. Dari segi pandangan saya kan, yang ni kita nak improve dari skill apa berniaga. Itulah, begitulah satunya. Apa dari skill berniaga, lepas tu nak buang lah rasa-rasa malu nak berniaga tu. Kelak-kelak giat tu kira adalah masa depan cerah. Pengarah Giat Mara Perlis, Harun Razi berkata, setiap tahun institut kemahiran itu akan menganjurkan program jualan sedemikian. Dalam masa sama, para pelatih turut mempromosikan pelbagai kemeriahan yang ditawarkan di Giat Mara kepada orang ramai. Setiap keluarga pastinya mempunyai impian mengabdikan kenangan lebaran mereka di dalam foto. Namun bergambar bersama si kecil, pastinya ada sahaja karenah yang membuatkan gambar tidak menjadi. Namun dengan adanya trend studio raya yang seperti cendawan tumbuh selepas hujan, ianya ibarat jalan penyelesaian agar momen raya dapat dirakam. Pos, 1, 2, 3. Suasana ceria jelas memecah keheningan di studio raya terbuka hasil cetusan ilham dari Syahril Supian Sapari ini. Dia tidak menyangka ideanya untuk meraih rezeki dengan membuka studio raya di perkarangan pusat membeli belah membuahkan hasil. Saya dapat idea untuk buat program macam ni adalah orang kata untuk membantu orang, memudahkan orang lah. Sebab sebelum ni orang kata susah untuk kita cari photoshoot yang bagikan kesesaan dekat orang ramai. Umpama sambil menyelam minum air, bagi graduan Universiti Mansoura, Mesir ini pula, dia mengambil peluang untuk merakam foto convocation-nya sekaligus mengabadikan momen raya bersama keluarga. Saya sebenarnya pertama kali balik ke Malaysia setelah belajar luar negara. Jadi, ini pertama kali kami ambil gambar beramai-ramai sebab semua orang dapat berkumpul sekaligus. Bagi pelanggan lain pula, konsep studio raya ini mendapat tempat di hatinya kerana baginya tak salah untuk melabur wang bagi mendapatkan hikmat jurugambar profesional sempena lebaran.
bila ada profesional ambilkan gambar kita, detik-detik tu dia lagi orang kata memorable, lagi orang kata lagi in, sebabnya ada profesional yang guide kita nak post macam mana dan sebagainya. Kalau setakat dengan phone memang kita boleh buat kat mana-mana je, tapi dekat studio ni orang kata lebih proper, yang kita nak orang kata tampal kat dinding tu pun nampak lagi wow lah. Pemilik studio di Puchong, Arif Aiman Ahmad, pula tidak menang tangan bagi memenuhi semua tempahan dari pelanggan. Untuk memastikan perniagaannya kekal relevan, dia juga menampilkan idea baru dengan mengetengahkan konsep self photo di mana pelanggan boleh mengambil gambar sendiri. So kalau siapa-siapa macam tak nak posing depan fotografer kan, dia orang malu-malu kan, dia orang boleh ambil package self photo untuk ambil gambar pakai remote. Bagi pelanggannya, meskipun kemudahan itu disediakan, mereka tetap memilih untuk bergambar menggunakan hikmat jurufoto kerana lebih mudah dan praktikal. Selepas saya ada anak ni, saya susah nak ambil gambar sendiri. Jadi saya memang kena ada orang yang ambil kan. Jadi kalau ambil gambar kat studio ni macam senang lah. Ada orang ambil kan. Lepas tu background dah kompon-kompon cantik kan. Demi mengembalikan kenangan raya dulu-dulu, pelbagai cara dilakukan. Ini termasuk menggunakan sampul duit raya yang ditempah khas. Bukan sampul biasa-biasa, namun rekaannya persis kad raya. Mana tidaknya selain mempamerkan potret keluarga atau individu, sampul raya istimewa itu turut disertakan lawak jenaka, nasihat serta pantun. Semuanya bermula sejak PKP lalu, di mana orang ramai sanggup berbelanja besar demi menempah khas sampul duit raya mengikut cita rasa sendiri. Jika dahulu sampul duit raya hanya dihiasi dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, namun kini perubahan trend sampul duit raya semakin kreatif dan menarik. Tinjauan kami di sebuah kilang percetakan mendapati rekaannya kini dipelbagai selain mempunyai mesej yang tersurat. Menurut pemilik, tempahan kad raya khas syarikatnya meningkat 20% berbanding tahun lalu dengan menerima lebih 5 juta tempahan cetakan sampul duit raya. Tahun ni macam-macam ragam lah dalam design ni. Ada yang letak perkataan yang lawak-lawak, ada yang kata apa ni, peli-peli tu pun ada lah. Tapi kebanyakannya lebih kepada pantung. Tapi yang saya suka ni tahun ni, orang suka bergurau sikit lah. Jadi contohnya macam ni lah, macam sampul raya ni. Orang tulis, jangan buka kalau tahun ni tak raya. Tambah Muhammad Mikai, selain bertemakan pantun dan nasihat, ada juga rekaan sampul duit raya turut disertakan potret ahli keluarga yang telah tiada. Mungkin macam ingatan lah, ingatan untuk family. Sebab ada family dia tak buat sampul raya ni untuk betul-betul individu. Tapi dia buat untuk satu family. Satu design tu, tapi semua adik-beradik dia pakai sampul raya yang sama. Dan dalam masa yang sama, dekat tengah-tengah tu mungkin ada mak ayah ataupun yang dah tak ada dah. Design tu mewakili family diorang. Dalam peri itu, enggan tradisi memberi duit raya menggunakan sampul pupus antara sebab orang ramai sanggup menempah khas sampul raya mengikut cita rasa sendiri. Muhammad Andika Putra Saleh antara individu yang mempunyai rekaan sampul duit raya sendiri tahun ini. Menempah kira-kira 2,000 sampul duit raya, beliau mempunyai mesej tersendiri yang ingin disampaikan. Saya nak bagi orang faham yang di mana salam dan pegang benda itu sebagai bentuk fizikal, itu adalah sentimental value kita punya keturunan tau. Yang ada kita tengok pada iklan-iklan YouTube yang dah min QRP, QR code, itu membunuh kita punya generasi. So bagi Dika, okay, Dika suka benda ni. Dika juga adalah influencer dekat SOCMED. So when Dika buat benda ni, insyaAllah benda ni boleh membunuh killing yang QR code tu. Ujarnya lagi, pemberian sampul duit raya yang disertakan nasihat diharap dapat dijadikan pedoman buat generasi muda dalam mendalami adab ketika bersilaturahim selain membudayakan tradisi kunjung-mengunjung di hari raya.
hutan buluh di sekitar Kuala Balah di Jeli menjadi punca rezeki bagi penduduk Kampung Lajak yang membekalkan tumbuhan itu hingga ke Lembah Kelang dan negeri lain. Pokok pelbagai guna itu dijadikan bahan mentah untuk pelbagai industri dan kemestian untuk menghasilkan lemang juadah Aidilfitri. Siapa sangka Kampung Lajak di pinggir Sungai Pergau yang memakan masa lebih 45 minit perjalanan dari Pekan Jeli menyimpan jutaan pokok buluh yang tumbuh liar. Syahri Saleh, 45 tahun, antara penduduk kampung yang menjadikan buluh sebagai sumber pendapatan dan boleh memperoleh hampir RM1,000 sebulan hasil menebang dan membekalkan batang buluh. Waktu paling sibuk, katanya, 10 hari sebelum Aidilfitri setelah permintaan buluh lemang meningkat 5 kali ganda berbanding kebiasaan. Aku jual kira kali sekarang ni RM2 lah, satu katang. Ini lah aku saya kata lah. Ada juga dah, ada juga jual. Kira macam ada ke kapur-kapur yang nak buat lemang eh. Situ dia kata mari ambil ya. Tahun ini, harga seruas buluh lemang dijual pada harga RM2. Kadar itu katanya berbaloi dan kerjanya mudah. Tetapi sebenarnya perlu membanting tulang hampir 12 jam sehari untuk mencari dan mengeluarkan buluh berkualiti tinggi dari lokasi hingga ke jalan besar. Bagi keluarga 10 beranak itu, pada musim Hari Raya tahun ini, mereka perlu menyediakan sekurang-kurangnya 10,000 ruas buluh yang ditempah pelanggan dari ibu negara. Mereka bimbang tidak menang tangan kerana segalanya dilakukan secara manual. Perkara sama dikongsikan Wan Suhaimi Wan Nur, 62 tahun, yang menjadi pencari buluh sejak 20 tahun lalu. Mata pencarian orang kampung ini kebanyakan buluh lah. Buluh buat mananya dia jual buluh eh. Daripada Pahang ada mari ambil, lepas daripada KL, Kuala Lumpur pun mari ambil dengan buluh lah. Terang sini cari buluh lah. Asal sini memang banyak buluh lah. Menurut Ahli Persatuan Buluh Malaysia, Muhammad Yusof Abdul Rahman, bahan mentah itu juga sesuai untuk keperluan industri. Lazimnya dia akan hantar ke Kuala Kerai melalui sungai ataupun menggunakan hilak untuk bawa ke bandar. Manakala penduduk-penduduk kampung ini biasanya dia akan cari sendiri. Jadi untuk penduduk-penduduk bandar di sekitar Kelantan inilah. Dan di samping itu ada juga yang peraih membawa jual ke Kuala Lumpur dan sebagainya. Katanya, selain kegunaan tradisi, buluh berpotensi besar sebagai penjana baharu ekonomi penduduk Kelantan di luar bandar dan juga untuk kegunaan industri. Meskipun pelbagai rempah siap yang diolah mengikut resepi dijual di pasaran, namun rempah tradisional tetap mendapat permintaan tinggi ketika Aidilfitri untuk penyediaan pelbagai juadah istimewa. Pengusaha di Suragate, Dungun, antara memperoleh permintaan berganda bagi rempah tradisional khususnya daripada penggemar bahan asas masakan. Abdul Rahman Sini Muhammad, 52 tahun, mewarisi perniagaan menjual rempah masakan keluarganya sejak 4 tahun lalu. Lebih dikenali sebagai Man Rempah oleh penduduk setempat, dia menjual lebih 20 jenis rempah masakan yang mendapat permintaan berganda. Ini termasuk rempah sate, kari kambing, nasi Arab, nasi dagang, nasi bukhara, rempah ayam goreng serta rempah kari ayam dan gulai daging. Man Rempah dibantu isteri, Rodziba Omar, 42 tahun, yang menghasilkan sendiri pelbagai rempah mengikut resepi warisan keluarganya bermula daripada proses meracik, mengisar dan mengadun. Lidah orang Terengganu ni mungkin kebanyakan suka yang buat sendiri. Yang kita buat ni lah, daripada yang mari packing ataupun yang segera tu. Kebanyakan gitu lah. Kedai-kedai makan pun banyak mari ambil sini. Dia suka yang hok kita buat ni lah. Banyak pelanggan daripada mana? Luar je lah? Banyakkan sekitar negeri Terengganu ni lah. Orang luar pun ada juga. Biasa kita kapuh lah. Pelanggan yang ditemui berkata mereka gemar mendapatkan rempah kerana rasa dan aromanya yang asli. Baik buat ayam sendiri lah. Lagi pure berarti. Kalau kita beli dekat luar, kedai-kedai biasa tu, mungkin campuran dia tu, mungkin tak boleh kata tak pure lah. Ada campuran lain. Biasa datang ke Diamond kerana bila kita nak
beli rempah, kita tanya dia kalau satu ekor kambing tu berapa sukatan rempah dia. Dia semua dah buat. Senang. Oh, jadi kita tak perlu nak beli satu-satu, cuma dia dah complete. Abdul Rahman mampu menjual 25 kg rempah sehari ketika Ramadan dan segera menambah bekalan kerana jualan meningkat sehingga 70 kg rempah sehari bagi keperluan pelanggan menyediakan juadah Aidilfitri. Bersua kembali. Kebiasaannya ibu bapa pasti risau jika mendengar anak mereka menangis. Namun di Jepun, festival Nakizumo atau pertandingan bayi sumo menangis sudah menjadi tradisi dan diadakan setiap tahun kerana dipercayai baik untuk kesihatan bayi. Selepas dihentikan akibat pandemik COVID-19, puluhan bayi kembali masuk gelanggang buat pertama kalinya dalam tempoh 4 tahun. Dalam perlawanan di Kuil Sensoji di Tokyo ini, sepasang bayi akan bersemuka antara satu sama lain sambil digendong oleh ibu bapa mereka. Secara tradisinya, sebelum pandemik melanda, bayi-bayi ini akan digendong oleh penggusti sumo berpakaian tradisional. Kaki tangan kuil yang memakai topeng hantu akan cuba untuk membuat bayi tersebut menangis. Bayi pertama yang menangis diisytihar sebagai pemenang oleh pengadil. Namun jika kedua-dua bayi terbabit menangis serentak, maka tangisan yang lebih kuat dipilih sebagai pemenang. Hajimete no kata wa ne, akanbo nakaseru nante tondemonai, nante koto da tte oshiaru kata mo imasu shi, bikkuri sareru kamoshiremasen kedo, Nihon de wa motomoto nakko wa sodatsu to iu funi iimashite, yoku nakko wa genki ni sodatsu to iu ohanashi kara. この泣き相撲というのはもともと各地でやられている行事なんですけども。Bagaimanapun peraturannya berbeza dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Di beberapa wilayah terdapat ibu bapa yang mahu bayi mereka menangis dahulu. Manakala di wilayah lain pula, bayi pertama yang menangis merupakan pihak yang kalah. Robot menyerupai anjing Boston Dynamics atau turut dipanggil Spot mempunyai tugas baharu membantu pemeriksa membaik pulih landasan Paris Metro di Perancis. Mula melakukan kerja itu sejak beberapa bulan lalu, nama Spot juga sudah ditukar kepada nama Perancis Percival. Dengan berat sekitar 40 kilogram, anggota badan yang fleksibel dan panjang kurang semeter, Percival mampu memeriksa kawasan berbahaya yang sukar dijangkau oleh manusia. Percival dibeli oleh pentadbir pengangkutan autonomi Perancis pada harga sekitar 100,000 euro atau RM492,000. Sejak itu, Percival mula dipasangkan dengan kamera 360 darjah dan alat pengimbas infrared. Ini kerana Metro Paris sudah berusia lebih 120 tahun dan mengangkut penumpang sekitar 16 juta orang sehari. Keseluruhannya, sekitar 75 hingga 100 kerja awam membabitkan jarak landasan sepanjang 13 km dijangka diperiksa oleh Percival. Ini khusus membabitkan kawasan dengan tahap siling yang rendah. Langkah seterusnya, Percival dijangka dipasangkan dengan pengimbas laser bagi memudahkannya mengkaji struktur di bawah tanah pula. Sukan. Sambutan Aidilfitri di perantauan pastinya amat bermakna buat pemanah negara Muhammad Juwaidi Marzuki. Pada kejohanan Piala Dunia di Antalya, Turki, Juwaidi menang 2 pingat gangsa menerusi acara kompaun individu lelaki dan acara berpasukan campuran bergandingan dengan Fatin Nurfatihah Mat Saleh. Pingat gangsa acara kompaun individu lelaki paling mencuri tumpuan apabila Juwaidi berdepan pemanah nombor 1 dunia dari Belanda, Mike Schlosser. Juwaidi, 32 tahun yang menduduki ranking ke-161 dunia, beraksi penuh konsisten sebelum mencatat perfect 10 dalam ketiga-tiga panahan terakhir. Hasilnya, dia menang dengan kiraan 148 berbalas 146. Sebelum itu, keyakinan Juwaidi menghadapi acara individu mula berputik apabila meraih gangsa acara berpasukan campuran bersama Fatin Nurfatihah Mat Saleh. Mereka mengatasi tentangan sengit gandingan Itali, Marco Bruno dan Elisa Rona.
terikat 157 mata, pemenang terpaksa ditentukan dalam aksi shoot-off. Pingat gangsa sah menjadi milik Juwaidi dan Fatin Nur Fatihah yang meraih 19 mata berbanding lawan 18 mata. Rabu lalu, Juwaidi memecahkan rekod kebangsaan miliknya dalam acara compound 50 meter. Dia melakar 714 mata memadamkan catatan lamanya 709 mata yang dicipta pada Kejohanan Memanah Asia pada 2019. Biarlah cuma seketika berpeluang meraihkan Aidilfitri, ianya sudah memadai buat atlet olahraga negara Khairul Hafiz Jantan dan Nur Sarah Adi sebagai penyuntik semangat memburu pingat emas di Sukan Si Kemboja. Pelari pecut Khairul Hafiz Jantan dan atlet lompat galah Nur Sarah Adi berkongsi kegembiraan bersama meraihkan Aidilfitri kali ini. Mereka tidak mempunyai cuti raya yang panjang, persiapan rapi mesti diteruskan untuk membawa cabaran negara ke Sukan Si Kemboja bulan depan. Khairul Hafiz sempat pulang ke kampungnya di Umbai, Jasin, Melaka untuk melepaskan rindu bersama keluarga. Tahu saya pun baru tak baru baik pada saya injury dan saya pun baru balik main event saya kat Temasha besar ni kan. So yang saya boleh katakan saya akan cuba yang terbaik dan kalau anda kata ada pingat untuk Malaysia lagi bagus. Yang cakap memang harapan untuk pingat tu memang nak lah sebab kita bekas menangkan siapa yang tak nak dapat pingat balik. Kita ingin pingat tu pingat emas balik. Pada Sukan Si 2017 di Kuala Lumpur, Khairul Hafiz, 24 tahun, menang 100 meter pingat emas dan kejayaan itu dikekalkan Muhammad Haikal Hanafi pada Sukan Si 2019 di Manila. Sebelum ke Kemboja, Khairul Hafiz dan Nur Sarah akan menyertai kejohanan track dan padang terbuka dan Masters Singapura bermula Rabu ini. Nur Sarah juga perlu mengorbankan kemeriahan Syawal bersama keluarga di Pahang untuk kembali bergegas ke gelanggang latihan yang dimulakan sejak Disember tahun lalu. Yalah, orang kata berpuasa itu kan bagus sebenarnya. So, and then kita raya. Raya dapatlah peluang untuk saya balik raya bersama dengan family walaupun tak lama. Tapi orang kata kumpul semangat balik kan. Nak sebelum SEA Games and then lepas raya first, saya terus balik ke sini, training balik, kita prepare untuk Singapore Open, last touch up before SEA Games. Nur Sarah, 22 tahun yang menjuarai lompat bergalah serta meraih gangsa 4 kali 100 meter di Sukan Si Hanoi tahun lalu antara prospek pingat emas Malaysia di Kemboja kali ini. Ke perkembangan bola sepak Piala FA Inggeris, jaringan hat-trick Riyad Mahrez membantu Manchester City ke perlawanan akhir menewaskan Sheffield United 3-0. Berlangsung di Stadium Wembley, seperti diduga, City menguasai permainan. Bagaimanapun, skuad bimbingan Pep Guardiola terpaksa menunggu sehingga minit ke-40 membolosi gawang Sheffield selepas Bernardo Silva dikasari Daniel Jamieson. Tiada masalah buat Riyad Mahrez menyempurnakan sepakan penalti untuk City mendahului 1-0 pada babak pertama. Gol kedua Mahrez pada minit ke-60 lebih menarik. Selepas merampas bola di kaki lawan di tengah padang, penyerang Algeria itu melakukan gerakan solo untuk meletakkan bola ke gawang. 5 minit berselang, Mahrez meledak lagi. Kali ini menyempurnakan hantaran Jack Grealish untuk jaringan hat-tricknya. Pada aksi final 3 Jun depan, City dijadual menentang pemenang sama ada Manchester United atau Brighton yang bertarung dalam satu lagi separuh akhir malam ini. Music video seronoknya beraya. Persembahan warga Sekolah Seni Malaysia Johor mengakhiri buletin didik. Teruskan amalan kunjung-mengunjung dan berhati-hati di jalan raya. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan assalamualaikum. Jumpa lagi. Raya, dapat cuti nak raya sini sana.